Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Nu'aiman. Ini Nu'aiman di kehidupan Rasulullah SAW ada orang yang seperti itu, orang yang sering minum minuman keras. Rasulullah SAW marah, murka. Rasulullah kalau yang berhubungan dengan Rasulullah, Rasulullah tidak marah. Tapi kalau sudah berhubungan dengan agama, Rasulullah SAW adalah orang yang paling marah, orang yang paling istiqamah dalam kebenaran. Maka Rasulullah panggil Nu'aiman, apa yang kau lakukan? Dia katakan, aku minum minuman keras ya Rasulullah. Rasulullah cambuk dia. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Kemudian ketahuan lagi minum. Kemudian dicambuk lagi oleh Rasulullah SAW. Sehingga sebagian sahabat memukul dia dengan pukulan yang banyak. Sehingga apa yang berlaku? Sebagian sahabat mengatakan, la'natullahi ala Nu'aiman. Semoga Allah melaknat Nu'aiman. Dia mempermainkan Rasulullah. Dia bilang sudah mau taubat tapi minum lagi. Dia bilang sudah mau taubat tapi minum lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tal'anuh fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kata Rasulullah, jangan kamu laknat Nu'aiman, karena dia itu cinta sama Allah, cinta sama Rasulnya. Dan riwayat dia dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibn Majah menceritakan bahwa Nu'aiman ini pernah suatu waktu diajak oleh Sayyidina Abu Bakar pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu di mana? Seperti yang diceritakan tadi, antara daerah Suria, Lebanon, Yordania, kemudian Palestine, daerah seperti itu. Umumnya orang Quraisy pada masa itu mereka memiliki rehlah berdagang, membeli dagangan ke Syam, kemudian dijual lagi di kota Makkah. Ketika itu Rasulullah SAW didatangi Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau izin ya Rasulullah. Mau apa? Saya mau ajak dua sahabat kamu ini ikut berdagang ya Rasulullah. Siapa kata Rasulullah? Nu'aiman. Kata Rasulullah SAW, Nu'aiman kamu mau ajak, mau ngapain? Biar seru-seruan aja ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, saya izinkan kamu bawa Nu'aiman. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar membawa Nu'aiman sama satu sahabat namanya Suwaibid ibn Harmalah. Siapa namanya? Suwaibid ibn Harmalah. Ini sahabat Rasulullah SAW yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Kalau Nu'aiman ini aneh. Pernah Rasulullah SAW dibawain makanan banyak, dikasih Rasulullah, dikasih sahabat semua. Semuanya sudah makan, tiba-tiba si Nu'aiman ini, sahabat Nabi Nu'aiman mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini yang penjualnya, tolong kau yang bayar ya Rasulullah. Makanan udah habis. Makanan udah habis, Rasulullah SAW bingung, saya yang bayar. Akhirnya Rasulullah katakan kepada sahabat, ayo keluarkan uang, kita patungan, kita bayar. Rasulullah aja dimainin. Apalagi kita orang. Sallu ala Nabi Muhammad. Nu'aiman diajak Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, benar kamu mau ajak Nu'aiman? Iya ya Rasulullah. Diajak akhirnya. Diceritakan dalam riwayat Ibn Majah. Diceritakan juga dalam Siyar Alam Nubala. Diceritakan juga dalam Musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Maka diceritakan Nu'aiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar sesampainya di negeri Syam. Semua dibagi tugas. Fulan bin Fulan kerjaannya ini, Fulan bin Fulan kerjaannya ini, semua memiliki kerjaan. Nu'aiman tanya, wahai Abu Bakar, kerjaannya saya apa wahai Abu Bakar? Kata saya, Abu Bakar, kamu mau ngapain terserah kamu. Yang penting kamu ikut saya. Kemudian satu di antara mereka namanya Suwaibid ibn Harmalah. Ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Suwaibid, kamu mau kerjaan apa? Kata Suwaibid, terserah kamu wahai Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu menjaga makanan. Karena saya tahu kamu ini adalah orang yang senantiasa menjaga amanah. Suwaibid ini kalau disuruh maju, dia maju. Disuruh mundur, dia mundur. Disuruh ke kanan, dia ke kanan. Disuruh ke kiri, dia ke kiri. Orang yang ikut aja. Kalau Nu'aiman beda. Disuruh maju, dia ke belakang. Asisten kanan ke kiri. Nu'aiman itu orang yang berbeda. Maka Suwaibid mendapatkan tugas, semua mendapatkan tugas kecuali Nu'aiman. Sehingga ikhwani, apa yang berlaku, apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar pergi sibuk dengan kesibukannya sehingga datanglah waktu siang. Nu'aiman sudah lapar. Nu'aiman cari makanan. Dia enggak punya uang, diajak Sayyidina Abu Bakar tapi tidak diberikan uang. Sehingga dia cari-cari makanan, dia tahu Suwaibid yang jaga makanan, dikatakan, "Wahai Suwaibid, saya mau makan. Berikan kepada saya satu roti saja. Yang terpenting apa? Saya makan sekarang. Saya sudah lapar." Kata Suwaibid, "Ya Allah, Nu'aiman, kita tunggu Abu Bakar saja sehingga dia datang, karena ini amanat. Amanat dari Abu Bakar saya tidak boleh berikan kepada siapapun kecuali atas izin Abu Bakar." Kata Nu'aiman, "Kasih saya makanan, kalau tidak saya bikin masalah sama kamu." Merah wajahnya Suwaibid karena dia tahu, jangankan saya, Rasulullah aja dimainin. Harus saya lakukan. Akhirnya Nu'aiman bilang, gampangannya aja, kata Nu'aiman, kamu kasih saya makanan atau kalau tidak, saya bikin masalah sama kamu.
Bingung Suhaib pikir panjang, setelah itu dia katakan, ya sudah Nu'aiman, saya tetap mau jaga amanah Abu Bakar karena saya takut ini adalah perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah SAW dan perintah daripada Abu Bakar sahabatnya Nabi. Kata Nu'aiman, kalau memang begitu kamu maunya, ya sudah, berarti kamu ngajakin berantem sama saya. Nu'aiman pergi ke pasar, dia cari-cari tempat penjualan hamba sahaya. Dia lihat-lihat beberapa hamba sahaya, ini berapa harganya? Ini katanya 10 kalanes. Ini berapa? Ini harganya hitungan orang zaman dahulu. Kita sih hitung seperti dirham, berapa ratus dirham gitu. 200 dirham. Yang ini berapa? 300 dirham. Yang ini berapa harga hamba saya? 300 dirham. Harganya antara 300, 200 sampai 100. Kemudian Nu'aiman mengatakan kepada penjual hamba saya tersebut, saya punya juga hamba saya, tapi saya jual cuma 20 dirham saja, murah. Apa benar ada hamba saya harganya segitu? Iya, karena dia punya aib, ada kekurangan. Apa? Nanti kalau kalian tangkap, dia bakalan teriak, saya ini bukan hamba saya, tapi orang merdeka. Akhirnya, semua orang berkumpul mau beli. Ini Nu'aiman sama Nu'aiman diajak ke Suhaib bin Harmalah tadi. Kata Nu'aiman, itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan, itu hamba saya. Tangkap saja. Baik. Diberikan uang 20 dirham, dimasukkan oleh Nu'aiman ke kantongnya, kemudian Suhaib ditangkap. Ketika ditangkap, Suhaib teriak, saya bukan orang, bukan hamba saya orang merdeka. Maka orang-orang tersebut mengatakan, saya sudah tahu kekurangan kamu. Ini memang kekurangan kamu, memang kamu, tapi saya tidak perlu dengan bacot kamu, yang penting kerjanya kamu. Kan hamba saya untuk apa? Untuk kerja. Mau dia ngomong apa, mau ngomel, terserah. Yang penting dia mau kerja. Akhirnya ditangkaplah Suhaib dan dijual di pasar. Nu'aiman punya uang banyak. Dia beli makanan, dia beli minuman, dia beli hadiah buat Rasulullah. Dia beli macam-macam di negeri Syam ini. Waktu itu adalah super power, adidaya Romawi. Pada masa itu semua barang mahal. Tapi Nu'aiman banyak uangnya. Dia belanja ini, belanja itu. Sehingga Sayyidina Abu Bakar pun pulang. Ketika Sayyidina Abu Bakar pulang, Sayyidina Abu Bakar cari, mana ini Suhaib? Kita semua sudah lapar. Kata Nu'aiman dengan mudahnya dia mengatakan, sudah saya jual, wahai Allah. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, apa yang kau lakukan, wahai Nu'aiman? Diceritakan oleh Nu'aiman dengan jujur. Nu'aiman ini orangnya apa adanya. Tapi nyusahin. Saya jual, akhirnya dibawa oleh Nu'aiman, Sayyidina Abu Bakar pergi ke mana? Ke pasar, lalu dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Suhaib, yang tadinya orang merdeka menjadi hamba sahaya sebentar, kemudian dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar. Pulang ke Madinah, kisah ini diceritakan di hadapan Rasulullah SAW. Maka perawi mengatakan, فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. Ketika diceritakan kisah Nu'aiman tersebut dengan Suhaib, Rasulullah tertawa sejadi-jadinya sehingga gigi raham Rasulullah SAW nampak di wajah dan mata para sahabat. Sehingga perawi lain mengatakan, satu tahun berlalu Rasulullah setiap ada tamu yang datang kepada Rasulullah, Rasulullah akan ceritakan kisah Nu'aiman menjual Suhaib. Jadi ada ikhwani. Jangan kalian kira Rasulullah SAW itu hidup di satu masa sahabat-sahabatnya itu seperti ustaz-ustaz yang khusyuk. Yang kayak Habib bin Anis ini banyak.